Hello, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Afi Ismail. Okay, gang, tu dia. Hari ni kita nak tengoklah salah satu video yang begitu itulah di negara jiran kita, di negara Indonesia lah sana. Disebabkan ada salah seorang juga subscriber saya yang request untuk tonton video yang hari ni lah. Jadi saya pun agak sorry lah kalau saya menunduk ke bawah sebabnya saya nak setting video tu. Saya pun agak apa kata macam saya fikir macam video apa ni, sebabnya saya pun kurang arif mengenai sesuatu video tu, lagi-lagi kalau video tu tengah trending di negara jiran kita lah. Jadi kalau saya tidak mengerti apa yang ada dalam video ni, mungkin subscriber saya daripada Indonesia mungkinlah untuk menerangkan apa yang berlaku. Cuma kalau saya tengok sekilas pandang ni, mungkinlah anggota polis ni dia tengah kejar pencuri ataupun pesalah laku yang telah membuatkan jenayah lah di negara yang kita tu. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita pakai dululah earphone kita pada hari ini. Jadi lepas tu kita akan tengok sama-sama, okey. Jadi 1, 2, 3, jom kita tengok. Ni aksi kejar mengejar lah, di mana polis tu tengah kejar pesalah laku tu ataupun penyayang tu. Okey, kalau anda boleh tengok lah, pelaku membuang senjata tajam di jalan. Patroli malam antisipasi kejahatan. Indra Jawali. Kami dari Polres Metro Jakarta Timur, di sini kita memetakan tempat-tempat yang rawan. Itu mendasarkan pada modus operandi kejahatan yang saat ini sedang banyak terjadi. Selanjutnya, tim Raja Wali dilaksanakanlah kegiatan operasi mulai pukul 02.00. Ternyata tim Raja Wali mendapatkan informasi dari masyarakat seputaran Jalan Tipar Cakung telah terjadi perampasan handphone, telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kelompok tersebut kurang lebih berjumlah 20 orang menggunakan 10 sepeda motor dan bersenjatakan senjata tajam. Pada saat tim meluncur ke TKP, ternyata mereka berpapasan dengan para pelaku tindak pidana tersebut, sehingga dilakukan pengejaran, diberikan tembakan peringatan, namun mereka melakukan perlawanan dengan melemparkan senjata tajam yang dibawanya itu ke arah tim Raja Wali. Bahaya nih, bahaya. Pelaku membuat senjata tajam di jalan. Okey. Ni aksi kejar-mengejar telah dimulakan lah. Wuih, dia tak berhenti. Dia tak berhenti. Dia teruskan lagi. Oh, kena tembak. Wuih. Ni kalau jatuh ni, confirm mati punya. Dia tak berhenti, guys. Dia tak berhenti. Dia rela lari daripada polisi. Polisi menembak dan dia terus lari. Okay. Dari perbuatan yang tersebut, sehingga petugas melakukan tindakan yang tegas dan terukur. Setelah itu, para pelaku berhasil dihentikan dan diamankan.
hasil pemeriksaan ya, ini mereka merupakan gabungan dari dua geng yang ada di wilayah Jakarta dan Bekasi. Jadi untuk dua orang pelaku yang berhasil diamankan merupakan anggota dari geng original 2862 Bekasi, yang pada malam itu mereka bergabung dengan geng Swadaya Bersatu yang terletak di Kojai, Jakarta Timur. Mereka bertemu dan mereka berniat untuk melakukan tawuran dengan geng yang lainnya. Oh, dia dua geng, jadi dia bergabung untuk melakukan jenayah pada malam namun kejadian. Pada saat mereka sudah berputar-putar semalaman dan tidak mendapatkan geng lain yang bersedia untuk melakukan tawuran, akhirnya pada saat mereka melintas di sekitar Jalan Timpar Cakung, mereka melihat adanya tiga orang remaja yang sedang berjalan dan salah satunya memegang handphone. Oh, faham. Wih. Nih, Bang dapat merah. Senjata tajamnya. Saya tanya sekali lagi. Bahaya, Bro. Supaya jelas. Ini tadi yang kamu bawa kan? Yang kamu buang kan? Yang mau dia, Bang. Yang iya kan? Ngomongnya iya apa enggak? Iya, Bang. Panjangnya senjata. Mereka berhenti, mendekati dan mengancam korbannya dengan mengacungkan celuritnya dan berusaha memukul yang bersangkutan. Dan salah satu pelaku juga sempat melakukan penganiayaan terhadap yang bersangkutan dengan cara menendang sehingga korbannya jatuh. Kemudian setelah itu mereka bersama-sama melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Ape? Kurang lebih 15 motor, 3 orang, 3 orang. Di atas semua. Baik sekali ini. Instalasi gawat darurat. Ini untuk dapatkan rawatan lah. Okay guys, jadi video ni tembak pelaku curas anggota geng motor ini tak ngebut dan berdiri di atas motor. Okay, di keseluruhan video ni mungkin saya faham lah di mana Tin Raja Wali dia mengejar salah pelaku ni yang melakukan jenayah merompak orang, mana dia nampak tiga orang masih tengah berjalan dan memegang handphone. Jadi dia menjadikan mangsa untuk mencuri ataupun mengambil handphone tu dan dia nak lari daripada polisi ni. Dan polisi Tin Raja Wali dapat mengejar dia lah, di mana difahamkan dalam kejadian ni dia ada dua kumpulan di mana dia bergabung untuk melakukan kejadian jenayah ni lah. Okay. Jadi saya rasa begitulah mungkin respon saya daripada video ni. Dan kalau anda semua ada info yang boleh ditambah di ruangan komen, boleh komen lah dekat bawah. Dan saya pun boleh faham lah apa yang sebenarnya yang berlaku dalam kejadian video ni. Okay. Jadi saya rasa setakat itu saja video saya pada hari ini. Terima kasih guys, jangan lupa subscribe channel saya dan link video yang sebenarnya saya letak di description. Kalau anda semua nak tengok video ni sekali lagi dengan full version dia, boleh tekan dekat link tu, okey. Jadi saya rasa setakat itu saja. Bye bye. Take care of you.